Halo pecinta sepak bola, selamat datang di Romora Channel. Berikut hasil pertandingan Liga Spanyol pekan ke-36 Selasa 14 Juli 2020. Berikut klasemen top skor hingga jadwal pertandingan berikutnya. Sebelumnya jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini supaya Anda tidak ketinggalan info terbaru dari Romora Channel. Hasil pertandingan Liga Spanyol pekan ke-36 Selasa 14 Juli 2020. Alaves versus Getafe 0-0. Villarreal versus Real Sociedad 1-2. Granada versus Real Madrid 1-2. Klasemen sementara hingga pekan ke-36, di peringkat pertama Real Madrid 83 poin, di peringkat kedua Barcelona 79 poin, dan di peringkat ketiga Atletico Madrid 66 poin. Sementara 3 tim di zona degradasi, Leganes 32 poin, Mallorca 32 poin, dan Espanyol 24 poin. Top skor hingga pekan ke-36, di peringkat pertama Lionel Messi 22 gol, di peringkat kedua Karim Benzema 19 gol, dan di peringkat ketiga Gerard Moreno 16 gol. Top assist hingga pekan ke-36, di peringkat pertama Lionel Messi 20 assist, di peringkat kedua Mikel Oyarzabal 10 assist, dan di peringkat ketiga Cristiano Porto 8 assist. Jadwal berikutnya pekan ke-37, Jumat 17 Juli 2020. Atleti Bilbao versus Leganes pukul 02.00. Barcelona versus Osasuna pukul 02.00. Real Betis versus Alaves pukul 02.00. Celta Vigo versus Levante pukul 02.00. Eibar versus Valladolid pukul 02.00. Getafe versus Atletico Madrid pukul 02.00. Mallorca versus Granada pukul 02.00. Real Madrid versus Villarreal pukul 02.00. Real Sociedad versus Sevilla pukul 02.00. Valencia versus Espanyol pukul 02.00. Demikian hasil pertandingan Liga Spanyol pekan ke-36. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam Romora Channel.